Fujianti Utami alias Fuji baru-baru ini kembali mendapat hujatan dari warganet. Adik mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel itu kini disebut mengalami gangguan mental. Tudingan tersebut berawal dari kabar Batara Ageng yang sudah tidak lagi menjadi manajer Fuji. Muncul tudingan yang menyebut jika Batara sudah tak sanggup menjadi manajer lantaran Fuji terkena gangguan mental. Fuji menerima tudingan negatif itu saat melakukan siaran langsung di TikTok pribadinya. Potongan video Fuji saat menerima komentar negatif dari warganet kini sudah tersebar di media sosial. Awalnya, kekasih Torik Halilintar itu tengah melakukan live TikTok sambil make up. Kemudian, Fuji secara acak membaca komentar dari warganet. Satu komentar negatif pun turut dibaca Fuji saat melakukan siaran. Warganet menuduh Fuji menderita gangguan mental setelah manajernya mengundurkan diri. Warganet tersebut menilai Batara mengundurkan diri karena tak kuat dengan kelakuan adik Fadri Faisal itu. Pacar Torik Halilintar itu tampak sedikit kaget dengan komentar dari warganet tersebut. Hingga Fuji menyinggung soal karma setelah membaca komentar dari warganet itu. Adik ipar Vanessa Angel tersebut pun geram dan menegaskan jangan asal menuduhnya memiliki gangguan mental. Ditegaskan Fuji akan ada karma bagi seseorang yang berbuat jahat. Ia juga mengatakan bahwa orang yang jahat akan mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa. Bahkan balasan tersebut akan berlipat-lipat dari apa yang dilakukannya. Ia juga mengaku tak akan melakukan apapun terkait tudingan yang menyebutnya mempunyai gangguan mental. Sementara itu, Haji Faisal ayah Fuji juga turut memberikan komentar atas tudingan terhadap anaknya tersebut. Ia menyebut warganet itu hanyalah syirik pada putrinya. Selain itu, Faisal juga tak bertujuan untuk membanggakan keluarganya. Namun, ia meminta supaya keluarganya dijauhkan dari orang-orang yang suka berkomentar tidak baik. Kembali ditegaskan Faisal, keluarganya benar-benar dalam keadaan sehat. Tidak ada yang menderita gangguan mental seperti yang dituduhkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!